Okay, halo, balik lagi sama gue di channel Devin The Movie. Dan kali ini gue akan nge-review barang premium, tapi tahun-tahun jadul sih. Dan ini dia MacBook Pro 2013. Ini dia, ini sebenernya kardusnya MacBook Air ya, cuman ya gue ini berada unboxing, okay. Okay, kita ambil MacBooknya. Ini dia MacBooknya. Taruh sini kardusnya. Oke. Wah. Aduh. Mari ya. Oke. Ini putih tebal ini. Nah, ini Pro. Di sini belakang sini ada tulisannya MacBook Pro. Dan itu berat banget ya, karena bahannya dibuat dari aluminium ya. Itu MacBook Pro. Oke. Ini bagian belakang solnya, bagian Apple logonya yang masih menyala ya. Oke, di sini bagian colokan buat nongkel, buat membuka layar. Dan di sini di kiri sini akomodasinya ada headphone jack, USB Type A, ada Thunderbolt 2 buah, sama ada MagSafe port ya buat charge. Oke, di samping sini ada micro SD SD card yang gede. Terus ada HDMI slot dan USB Type A 1. Jadi USB Type A total ada 2. Oke. Okay. Atur kamera supaya dibukanya itu bisa masuk frame semua ya. Oke, okay, seperti ini kita zoom dulu. Nah, sini untuk bagian keyboardnya udah backlit ya. Command, ada command dan option. Jadi khas Apple. Dan di sini itu dia belum menggunakan touch bar ya. Jadi ada brightness-nya buat page, jadi sini atur ketajaman backlit, next previous page, terus di sini mute, dikecilin gedein, ini tekan tombol power atau tombol biasa ya, kan misalnya kalau di Windows tuh kan tombol power tombol keras gitu kan. Ada punya pasti ada punya tuk-tuk gitu. Oke, kita akan buka MacBooknya. Ini kita akan lihat interface-nya ya. Dan ini gue lagi stabilin Mac OS-nya ini. Ini ya. Miringkah MacBooknya miring. Mac OS Catalina ya. Karena Big Sur bisa, cuman jadi lebih lembut. Nah, ini yang lebih stable-nya ya. Gue downgrade lagi ke Catalina. Oke, gue buka dulu. Oke, ini sudah di-lock dan ini chargerannya MagSafe chargerannya ya. Dia tuh 60 watt. Ini menggunakan MagSafe 2 ya, MagSafe 2 kayak gini. MagSafe 3 itu Type C dan MagSafe 4 tuh yang baru, MagSafe paling baru. Oke, ini seperti biasa bisa dicopot dan bisa di extender, dan untuk kabel mengextendernya itu setiap di iMac bisa dapat. Kalau nggak itu terpisah. Dan di sini juga ada ini buat nyantolin si kabelnya, gulung kabel seperti ini. Bisa buat melebihkan atau memedekan. Misalnya kalian kontak deket nih, pakai dikit aja nih. Ya udah. Kalian. 2000 years later. Ini lagi itu doang. Oh. Nah, seperti itu. Oke, gini tampilannya. Di atas ini itu ada menu-menunya, ada Apple. Nah, di sini di menu Apple ini gue pakai mouse karena itunya udah rusak. Ntar gue ceritain deh. Dia ada about this Mac, system preferences, App Store, recent item, force quit, sleep, restart, and shutdown. Oke. Okay. Nah, untuk keyboard seperti ini, dan dia tuh enak ketiknya, enak aja, dan ada backlitnya. Dan ini brightness tuh bisa dikecilin sampai redup tuh, ini udah banget kualitasnya, bisa redup backlit
apa sih yang membuat mahal dari laptop ini? Satu ya, yang paling utama ya merek pasti. Oke, nah di caps locknya itu ya ciri khas Apple, dia ada lampunya. Biasanya laptop sekarang banyak kan udah ada lampunya sih, caps lock yang warna putih, yang warna kuning. Nah untuk di sini itu keterangan dari barbar ada kreatif ini, ada Bluetooth, ada WiFi, ada battery percent, ada penggal, ada user, ada set, dan ada Siri. Oke, okay. Nah terus untuk di shortcutnya seperti tadi ya, ini buat seperti ini. Kalau ada tab dia jadi kelihatan semua. Nah di sebelahnya ini ada launcher. Kalau kita pencet ini, jadi aplikasi-aplikasi semua bisa kita next di sini. Terus kita bisa main pakai ini juga. Nah di sini ada shortcut spotlight search. Jadi kalau misalnya kalian misalnya mau ke settingan display, jadi kalian cuma tinggal tulis this atau enter. Nah ini akan membawa kalian ke disk, karena nggak lengkap nih display gitu. Oke, okay. Nah selanjutnya adalah ada fitur ini. Ini memudahkan kalian banget kan. Nah ini namanya adalah touch bar. Fungsinya buat aplikasi yang kalian mau muncul, apa istilahnya shortcut lah, jadi gampang gitu. Dan ini bisa di zoom kan, kalau misalnya MacBook ini zoom, kok gue gak normal gitu. Dan yang paling cewek sukai dari MacBook ini itu adalah fitur ini, aplikasi ini maksudnya. Gak muncul. Kok gak muncul ya? Nah ini dia. Halo. Wah, ini hasil kameranya bagus loh guys. Sumpah, hasil kameranya bagus. Nah ini kita foto dulu. Nah ini ada modenya, ada itu, terus di sini ada grid. Ini video ini grid. Nah, itu bisa. Dan kalau misalnya ini kita mau view ini, satu bisa, dua bisa. Oke, terus ini yang belum pernah punya Mac ya. Jadi di sini ada efek, ada banyak efeknya. Ada 3 page. Hai. Masing-masing memiliki efek yang berbeda-beda. Oke, ini total ngomong untuk ngebandingin. Ama alien. Kepala gue jadi kotak. Gitu ya. Oke. Seperti itu. Nah, ini karena kata Lina jadi dia belum ada yang burung-burung itu, masih belum ada hewan-hewan itu, ini belum ada, jadi ya baru dikit. Ada deh overstock gitu, ada nih, ada lengkap ya ternyata. Oke, ini sekarang adalah untuk bersukatnya. Nah kalau misalnya kalian itu geser itu, kalian angkat ke atas pakai 4 jari buat angkat touch bar, 3 jari pinch, tapi buat Jumat ya. Nah apa aja sih isi sistem preferences dia? Oke, caranya gini doang, sistem preferences gak usah Windows setting gitu lagi kan, kayak gitu doang, gampang. Dan ini ada banyak ya, dia ada settingan buat general, desktop, screen saver, dock, bisa diatur apa nih, mission control, Siri, spotlight, segala macam. Ada sound, printer, scanner, keyboard, trackpad, mouse, display, software update, dan lain-lain. Oke, sekarang adalah waktunya untuk tes audio dulu. Kok foto
audio gue akan menggunakan yang pertama itu file musik yang gue punya dulu yang ada di sini. Ntar guys, maaf ada apa lagi. Sebentar. Kalau kita ke taruh bawah dia tetap kedengar suaranya. Ini jadi dari 3 speaker ya, dan suaranya cukup gede. Oh ini by the way mic kita udah ada integrasi ya. Girls with nails done. Lumayan keras suaranya. Oke. Lanjut lagi adalah suara YouTube. Dari YouTube. Wow, lucu. Siapa ini yang tahu komen di bawah. Oke. Okay. Oke, okay, kita ke YouTube. Lagu apa ya? Oh, ini aja. Oke, okay, ini lagu sekalipun. Komik musangan segera di sini dia sekarang. Oke, sekarang adalah tes nonton film berresolusi tinggi. Nah, resolusi tinggi ini gue kasih dia film 8K misalnya. Oke, ini dia. Ke paling tinggi guys, 4920. Oke, kuat gak ya dia? Lagi loading dulu. Kok kuat gila sih. Oke, setelah gue lama-lama dia belum lihat. Tuh, bisa guys. Terusnya. Cuman pergerakannya lama dan. Oke, berarti dia 8K itu kurang enggak bisa ya, kurang bisa ya. Kurang kuat. Oke, kita coba di 4K. Paling juga sih sama. Oke, okay, bisa. Dan hasilnya wow. Detail. Okay, yang wow. Di sini ya gue lihat ya. Ini kan gue juga formatnya 1080 doang sih yang di sini. Tapi kalau gue lihat hasil itu layarnya enak. Terus dan nggak buat sinar mata ya, karena dia udah muncul retina display. Layarnya enak banget sih teman. Ya. Tonton sebentar. Ya berarti 4K dia masih agak sendak-sendak. Berarti yang ideal ya 1080p lah. Atau 2K, 2K masih-masih HD 1440p HD. Ya baru bisa. Oke, udah. Nah selanjutnya adalah spek. Spekasi. Specification. Whatever you say. So let's go. MacBook 2013, late 2013 kayak ini. Tapi pemakaian MacBook 2015. Oke. Okay.
Ini pertengahan 2014. Nah, ini. Kalian bisa baca ya ini gua. Fiorentina 13 ini dengan apa tadi? Prosesornya Intel Core i5. Oke, memorinya 3GB sebesar 8GB. Penyimpanan 128GB 512. Paling banyak 512. Kan ini ukuran tinggi lebar PLL kali T-nya. Untuk grafisnya dia pakai Intel Iris Graphic. Output digital dia ada mini display port, DVI, VGA, DVI, dan dia ada HDMI. Dia support hingga 1440p dengan 60Hz. Kamera FaceTime HD 720p. Resolusi gila ya. Sini ada MagSafe 2 ya, 2 Thunderbolt seperti yang tadi sudah jelasin ya. Oke. Dia ada WiFi, dia WiFi-nya menggunakan enggak jelas ini. Bluetooth 4.0 ya. Speaker stereo, mikrofon ganda, port headphone, papan kentik dan trackpad. Baterai dan daya. Oke, ini adapter daya MagSafe 2 60 watt dengan sistem kabel port daya MagSafe 2. Baterai enggak putaran film iTunes hingga 9 jam. Oke. Sistem operasi yang paling pertama ini OS Maverick ya. Bentuknya Big Sur. Oke. Di sini udah ada aplikasi bawaan, ada iPhoto, iMovie, GarageBand, Page Number, lalala. Nah, ini baru gue mau ngeliat garansi dan isi kotak. Rangka, oh ya, rangka aluminium mudah daur ulang. Layar dengan lampu LED LED bebas merkuri. Kaca layar bebas arsenik. Berperingkat IP8. Apple. Aksesoris. Oke. Itu aja fitur-fiturnya. Lanjut. Kita bahas kelebihan dan kekurangan dari MacBook ini. Balik lagi, ini udah malam banget tuh, di jam segini gak malam banget sih tuh, 55. Oke, untuk kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihan dari MacBook ini adalah satu, layarnya jernih Retina display ya. Dan dua itu kalau masalah ukuran inci itu ya emang ada pilihannya, 13 dan 17. Yang kedua adalah LED backlight ini yang hilang sejak MacBook terbaru ya. Perubahan dibuat dari aluminium, tidak kuat, sudah kena standar militer ya. Terus nggak tahu standar militer, pokoknya kuat aja. Terus kelemahannya, kemudian terakhir adalah kamera FaceTime yang bisa sampai resolusi 720p. Terus kelemahannya adalah pertama mahal ya, betul mahal. Tapi kalau bekasnya di Tokopedia itu ada yang jual sekitar 5 jutaan. Itu ya masih tidak mahal ya untuk laptop tua seperti ini. Terus yang kedua adalah kalau misalnya kalian dari Windows, kalian harus enggak sih, kalau dari Windows ke Mac sebenarnya enggak terlalu susah juga, gampang. Aduh, lagi sakit guys, sorry ya, banget ya, review gue lagi sakit jadi kayak agak enggak fit gitu. Kamu harusnya adalah dia itu
apa sih namanya, apa ya tadi, spare part tuh mahal. Cek kalau ada yang cek mahal ya. Contohnya ini nih, ini belum gue gak ganti karena mahal. Mana sih ini baterai itu statusnya tadi belum ya, service recommended, jadi butuh service. So butuh service tuh dia cancel, there's nothing to cancel. Jadi gitu kelebihannya, tambah lagi layar ini enak. Nah ya, kuat lagi lah, nggak bisa buat main game, nggak bisa karena nggak kuat ya. Ini emang lebih untuk edit video, edit foto, lebih untuk dan kerja gitu, coding segala macam. Oke, sampai situ dulu, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke seluruh kalian, ke seluruh dunia dan yang ada di samping kalian. Gue Jeff Devin pamit undur diri, dadah. Shoot.